Kitab Yeremia pasal 33 Janji Tuhan Ketika Yeremia masih dikurung di halaman penjagaan, pesan Tuhan datang kepadanya untuk kedua kalinya. Tuhan telah menjadikan bumi dan memeliharanya. Tuhan adalah namanya. Ia berkata, "Yehuda, berdoalah kepadaku dan aku akan menjawab engkau." Aku akan memberitahukan rahasia penting kepadamu. Engkau tidak pernah mendengar itu sebelumnya. Tuhan adalah Allah orang Israel. Demikian dikatakan Tuhan tentang rumah-rumah Yerusalem -rumah dan tentang istana-istana raja Yehuda. Musuh akan meruntuhkan rumah-rumah itu. Mereka akan membangun jalan tanah ke atas tembok kota. Mereka akan memakai pedang dan menyerang penduduk kota itu. Penduduk Yerusalem telah melakukan banyak kejahatan. Aku marah terhadap mereka. Aku telah meninggalkan mereka, jadi aku akan membunuh banyak orang di sana. Tentara Babel akan datang memerangi Yerusalem. Di rumah-rumah Yerusalem -rumah terdapat banyak mayat. Namun, kemudian aku menyembuhkan orang di kota itu. Aku membiarkan mereka senang atas damai dan keamanan. Aku akan membuat hal yang baik terjadi di Yehuda dan Israel kembali. Aku membuat mereka kuat kembali seperti dahulu. Mereka berdosa terhadap aku, tetapi aku membersihkan mereka dari dosanya. Mereka berperang terhadap aku, tetapi aku mengampuninya. Kemudian Yerusalem menjadi tempat yang indah, orang akan bersuka cita, orang-orang dari bangsa lain memujinya. Hal itu akan terjadi. Ketika orang-orang itu mendengar tentang yang baik terjadi di sana, mereka akan mendengar tentang kebaikan yang kulakukan untuk Yerusalem. Demikian firman Tuhan: "Kamu mengatakan bahwa negerimu ialah padang gurun yang kosong, tidak ada manusia atau hewan tinggal di sana. Sekarang sunyi di jalan-jalan Yerusalem dan di kota-kota Yehuda, tetapi segera akan sangat ramai di sana." Di sana terdengar suara sukacita dan kegembiraan, suara bahagia dari mempelai laki-laki dan mempelai perempuan. Di sana ada suara orang yang membawa pemberiannya ke Bait Tuhan. Mereka berkata, "Pujilah Tuhan yang Maha Kuasa." Tuhan itu baik, kasih setianya tetap untuk selamanya. Mereka akan mengatakan itu karena Aku melakukan yang baik kembali terhadap Yehuda. Hal itu akan terjadi seperti semula. Demikianlah firman Tuhan. Tuhan Yang Maha Kuasa mengatakan, "Tempat ini kosong sekarang, tidak ada orang atau binatang tinggal di sini, tetapi akan ada orang di semua kota Yehuda. Di sana akan ada gembala dan ada padang rumput tempat kawanan domba beristirahat." Gembala-gembala menghitung dombanya yang berjalan di depannya. Mereka menghitung domba yang ada di sekeliling negeri, di daerah pebukitan, di bagian barat kaki bukit, di Negev, dan di seluruh kota Yehuda. Ranting yang baik Demikian firman Tuhan. Aku telah membuat janji khusus kepada orang Israel dan Yehuda. Waktunya akan datang apabila aku melakukan yang telah kujanjikan. Pada waktu itu, aku membuat ranting yang baik tumbuh dari keluarga Daud. Ranting yang baik melakukan yang baik dan adil untuk negeri itu. Pada masa ranting itu, orang Yehuda akan selamat. Mereka tinggal di Yerusalem dengan aman. Ranting itu disebut Tuhan adalah baik. Tuhan berkata, Beberapa dari keluarga Daud akan selalu bertahta dan memerintah keluarga Israel, dan imam-imam selalu dari keluarga Lewi. Mereka selalu berdiri di hadapanku dan mempersembahkan kurban bakaran, kurban sajian, serta mempersembahkan kurban kepadaku. Pesan Tuhan datang kepada Yeremia. Tuhan berkata, "Aku mempunyai perjanjian dengan siang dan malam." Aku setuju bahwa siang dan malam tetap untuk selamanya. Kamu tidak dapat mengubah perjanjian itu. Siang dan malam selalu datang pada waktunya. Jika kamu dapat mengubah perjanjian itu, kamu dapat mengubah perjanjianku dengan Daud dan Lewi. Kemudian, keturunan Daud tidak akan menjadi raja, dan keluarga Lewi tidak menjadi imam. Dan aku memberikan banyak keturunan kepada hambaku Daud dan kepada suku Lewi. Mereka akan sebanyak bintang-bintang di langit. Tidak ada orang yang dapat menghitung semua bintang, dan mereka sebanyak pasir di tepi laut. Tidak ada orang yang dapat menghitung pasir. Yeremia menerima pesan ini dari Tuhan. "Yeremia, apakah engkau mendengar yang dikatakan orang?" Mereka berkata, "Tuhan telah meninggalkan kedua keluarga Israel dan Yehuda. Ia telah memilih mereka." tetapi sekarang ia tidak menerima mereka sebagai bangsa. Tuhan berkata, Jika perjanjianku siang dan malam tidak berlanjut, dan aku tidak membuat hukum untuk langit dan bumi, mungkin aku meninggalkan orang itu, dan mungkin aku meninggalkan keturunan Yakub, dan mungkin aku tidak membiarkan keturunan Daud memerintah atas keturunan Abraham, Ishak, dan Yakub. Tetapi Daud adalah hambaku, dan aku baik terhadap mereka, dan aku membuat yang baik terjadi atas mereka.